motor retro kembali diluncurkan sebagai saudara Yamaha XSR155. Motor baru yang dimaksud adalah All New Yamaha FXZ2021. Menariknya, motor retro baru ini dibekali mesin yang sama dengan Yamaha Bison Fi. Yap, sejatinya Yamaha Bison Fi meluncur di India dengan nama Yamaha FZ-Fi. Dengan menggunakan platform yang sama, Yamaha India pun melahirkan All New Yamaha FXZ. Punya tampilan retro, motor baru ini pun cocok disebut saudara Yamaha XSR155. Kalau Yamaha XSR155 mengusung mesin yang sama dengan Fiction, Yamaha FXZ memakai mesin Bison, yakni mesin single silinder 149cc 2 klep SOHC dengan teknologi Blue Core. Namun mesin ini belum memakai teknologi Variable Valve Actuation seperti Yamaha XSR155. Meski punya ukuran bore stroke yang sama, tenaga dan torsi yang dihasilkan berbeda. Yamaha Bison Fi punya tenaga 12,8 dk di 8000 rpm dan torsi 12,9 Nm di 6000 rpm. Sementara Yamaha FZX punya tenaga 12,2 dk di 7250 rpm dan torsi 13,3 Nm di 5500 rpm. Hal ini terkait katalytic converter agar Yamaha FZX memenuhi standar emisi BS6 di India. Meski mesinnya sama dengan Yamaha Bison, motor baru ini dibekali fitur-fitur kekinian. Seperti lampu depan bulat dengan LED DRL, panel instrumen digital, dan masih banyak lagi. Yang paling keren, motor sport baru ini dibekali fitur Y-Connect untuk konektivitas motor ke smartphone. Jadi, panel instrumen bisa menunjukkan berbagai notifikasi yang diterima smartphone seperti SMS dan telepon. Selain itu, bikers jadi tahu konsumsi bahan bakar, posisi parkir terakhir, jadwal servis, dan masih banyak lagi. Yamaha FZX dirilis dengan 3 pilihan warna kece, matte copper, matte black, dan metallic blue. Motor retro ini juga dibagi menjadi dua varian, dengan Y-Connect dan tanpa Y-Connect. Untuk Yamaha FZX tanpa Y-Connect dibanderol Rp116.800 atau sekitar 22,8 jutaan rupiah. Sedangkan Yamaha FZX dengan Y-Connect dijual Rp119.800 atau sekitar 23,4 jutaan rupiah.